Rukun sholat itu ada 14. Yang pertama, berdiri bila mampu. Untuk sholat wajib. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, Allahu akbar, itu ucapannya ya. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Nih, berdiri. Tiga berarti. Berdiri, takbir, Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk. Yang kelima, bangkit dari rukuk. Kemudian yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Mencakup sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Kedelapan, bangkit dari sujud. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh, tumakninah di semua rukun itu. Yang kesebelas, tasyahud akhir. Yang kedua belas, duduk ketika tasyahud. Yang ketiga belas, salam ya, dua kali ke kanan dan ke kiri. Yang keempat belas, tertib dari rukun-rukunnya. Kita merojah rukun-rukun sholat. Pertama, 14. Nah, berdiri bila. Terus kedua, ketiga, nah, keempat, ya, kelima, ya, keenam, tujuh, delapan, nah, sembilan, sepuluh, ya, sebelas, tasyahud apa? Akhir. Kedua belas, duduk. Tiga belas, salam. 14, tiga rukun sholat. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin.